Bab yang ketiga berkenaan dengan kristianisasi dan dakwah halus yang menyerap umat Islam. Jadi bab kristianisasi ini ada gerakan-gerakan untuk memurtadkan umat Islam. Yang mana gerakan-gerakan ini, yang pertamanya kita perlu faham, ada dua agama besar di dalam dunia ini yang berunsurkan missionary. Missionary ni apa? Dia ada misi untuk menambah penganut dia. Ada mission untuk menambah penganut dia. Dia ada dakwah dan juga da'yah lah. Biasa kita di Malaysia guna dakwah untuk orang Islam, da'yah untuk selain daripada agama Islam. Agama-agama yang lain secara asasnya tidak ada dakwah dan juga da'yah ini. Dia tak ada prinsip untuk ambil penganut yang lain. Cukup yang ada sahaja. Agama Yahudi ke, agama Buddha ke, agama Hindu ke. Dia tak ada unsur tersebut. Jadi sebab itu agama Islam dan juga agama Kristian ini sering bersaing di dunia ini. Mana penganut yang paling ramai. Jadi sebab itu sebenarnya dalam angka sebenar umat Islam di Malaysia yang telah murtad, sukar sekali untuk diperolehi dengan tepat. Kita nak tahu siapa dalam kalangan orang Melayu kita yang telah murtad, kita tak boleh tahu sebab data tersebut dirahsiakan. Sebab itu antara negara-negara yang menjadi kita kata tempat utama misioneri Kristian ni, yang pertamanya ialah Korea. Korea yang mana pada dahulunya sangat sedikit dalam kalangan penduduk mereka yang beragama Kristian. Tapi hari ini ramai yang antara mereka beragama Kristian. Dikatakan lebih 40% penduduk mereka beragama Kristian. Yang mana kita tahu Korea ni sendiri, kalau dia tak agama Kristian pun, dia tak ada agama. Walaupun dia ada agama lah, mungkin kata agama apa, kan? Aku lahir sebagai seorang Buddha, tapi aku sendiri tak pernah tahu pun Buddha tu apa. Maknanya dia orang memang tinggalkan agama sebab untuk mengambil material dalam dunia semata-mata. Begitu juga negara Nigeria, yang pada asalnya sangat sedikit penduduk Kristian mereka. Asalnya ada 21% sahaja agama Kristian pada tahun 1953. Tapi pada tahun 2010 menjadi 49%. Oleh sebab adanya gerakan-gerakan agenda kristianisasi ini dalam kalangan mereka. Jadi agenda kristianisasi ini sebenarnya sangat halus, sehingga kan ada antara perkara-perkara yang mereka tutup. Mereka juga ada takiyah lah, kita kata tutup supaya tidak diketahui oleh umum. Sehingga kan ada tingkatan-tingkatan dia. Ada Kristian yang dia boleh amal Kristian dia sebanyak yang mungkin. Ada Kristian yang dia tak zahirkan pun dia Kristian. Antara syarat-syarat jadi Kristian Melayu yang disebut dalam kertas kerja yang ada dalam buku ini, yang mana kertas kerja ini ditulis oleh Abdul Karim Omar. Siapa yang kenal lah, saya pernah berjumpa dengan beliau di Jordan. Beliau datang ke Jordan, dan almarhum Abdul Karim Omar yang banyak menulis berkenaan dengan kristianisasi, evangelism dan sebagainya. Antara ciri-ciri Kristian Melayu yang diamalkan di negara Malaysia, yang pertamanya tidak ada tanda salib di rumah mereka. Sebab kalau ada tanda salib, kantoi lah. Sebelum ini pun pernah viral berkenaan dengan seorang paderi Melayu yang banyak menghentam Islam. Bukan zaman dulu pun, yang baru-baru ni ada. Asalnya isterinya masuk Kristian terlebih dahulu, kemudian baru dia ikut untuk masuk Kristian. Diceritakan bagaimana Kristian itu dalam kalangan orang Melayu tidak melakukan sebarang acara keagamaan Kristian di depan orang lain walaupun sudah menganut Kristian. Masih sesekali menzahirkan ibadat Islam seperti solat di masjid dan berpuasa di bulan Ramadan jika perlu. Maknanya apa? Mereka tutup akidah Kristian mereka dengan kadang-kadang kena datang solat Jumaat, kadang-kadang kena tunjuk kita solat ataupun puasa supaya tidak diketahui bahawasanya kita telah murtad daripada agama Islam. Yang seterusnya, mereka juga tidak meletakkan apa-apa buku atau bahan bacaan berunsurkan Kristian di rak buku atau meja di ruang tamu rumah mereka supaya tidak diketahui oleh umum.